Video yang beredar di media sosial terlihat truk pengangkut alat berat berjalan sendiri dikejar oleh sang sopir. Video yang diambil oleh pengguna jalan ini viral karena sang sopir berusaha sekuat tenaga mengejar truknya yang melaju tak terkendali. Meski sempat menabrak dua kali pembatas jalan tol, akhirnya truk dapat dikuasai sopir setelah berhasil menaikannya. Atas video yang terjadi di kilometer 413B ruas jalan tol Batang Semarang, petugas segera melakukan penanganan. Jadi awal mula kejadian tersebut adalah ketika supir truk melintas gate tol Kali Kangkung, kemudian sesaat setelah men-typing kartu tolnya tanpa disengaja, kendaraan tersebut menyerempet mesin dari salah satu perangkat di gerbang tol. Kemudian ketika itu tidak jauh dari pintu tol, kendaraan tersebut berhenti, kemudian bersama petugas dari jalan tol untuk memeriksa tentang apa yang baru saja diserempet oleh kendaraan truk tersebut. Namun seketika pengemudi truk tersebut turun, yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghandrem dari mobil truk tersebut, sehingga mobil tersebut meluncur sendiri di luar kendali dari supir truk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat membuat panik pengguna jalan tol. Oleh petugas patroli jalan raya PT Jasa Marga Semarang Batang, sopir kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanan. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.